Family. Kan saya dah bagi tahu tadi. Boleh tak tolong jangan tanya soalan yang tak patut tanya? Syah. I know tu isteri kau. Layan dia baik-baik. Kau kena ingat. Kau dah jadi seorang suami. Kau ada amanah. Kau ada tanggungjawab untuk jaga dia. Rul. Aku yang kena hadap mami kejap lagi, Rul. Kau jumpa jodoh kau kat mana tu tak penting pun. Yang penting, Allah dah jadikan Ainul daripada tulang rusuk kau dekat dengan lengan supaya kau boleh protect dia. Dekat dengan hati. For you to love her as long as your heart still beats. So love her, man. She is your wife. Gerak dulu, eh? Ya. Terima kasih. Sekejap lagi kat dalam. Apa pun jadi, saya nak awak diam je. Faham? Lagi satu, sorry pasal tadi. Tengku Syahran, mami suruh you pergi kampung tu lawat tapak projek. Bukannya buat hal dengan anak orang. Mami, kan Syah dah explain tadi. I know dengan Syah tak salah. Mami pun tahu kita punya bisnes macam mana. Orang kat luar sana sibuk nak jatuhkan kita. Takkan Mami tak faham? Ini semua perangkap. That's it. You tak payah nak bagi alasan. Tak ada siapa berani perangkap anak tunggal lelaki Tengku Anis. Kecuali kau. Pandai kau kan? Perangkap CEO. Satu-satunya waris tunggal almarhum Tengku Khalid. Enough, Mami. Enough. Nak tak nak Mami kena terima benda ni. Syah dengan Ainul dah kahwin dah pun. Apa yang susah sangat Mami nak terima ketentuan ilahi? Tengku Syahran! Tengku Syahran! Saya Ainul. Saya Rokia. Nama samaran Kak Rock. Asalnya dari Sabah. Boleh bakal lah, Kak. Kak Rock jadi betul pembantu rumah dekat sini. Jadi kalau Ainul perlukan apa-apa, dari dapur ni ke atas ke bawah ke, panggil je Kak Rock, ya. Memang aku ini anak orang miskin. Tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Kau memang cantik, nanti kau menyesal. Hey, Dem. Kopi, kopi. Bobby kering. Kopi. Terima kasih, bang. Kejap, bang, ya. Oh.
Mari bang. Kau tengok apa? Oh, bukan apa bang. Kalau Tengku Puan Elina nampak kita di sini, teruk kita kena dengan dia bang. Dia masak angus. Sekarang ni kita ada masalah lagi besar daripada masalah ni. Masalah apa bang? Syah dah bawa balik isteri dia. Tahu? Dan sekarang ni kita tak tahu apa yang Tengku Anis nak buat dengan isteri dia nanti. Kau tahu kan, Tengku Anis takkan suka kalau isteri dia ada kat sini. Eh bang, Cik Mawar dah tahu pasal hal ni? Awak pandai masak tak? Pandai, suka masak. Raja! Perempuan jalang. Dengar sini. Aku akan pastikan status kau sebagai isteri Tengku Syahran sekejap saja. Tak lama. Ingat apa aku cakap ni. Saya nak jumpa siapa? Ainu. Mawar. Cik Mawar nak jumpa siapa? Kau tak payah nak menyebok. Dia bakal isteri Tengku Syahran. Mau masuk? Hai. Hello. Sayang. Miss you. Mana Abang Syah? Abang Syah. Tapi Abang Syah tak pernah bagi tahu apa-apa pun. Mulai hari ini, dia yang buat semua kerja kat rumah ni. Kau jangan berani nak tolong dia. Kalau aku dapat tahu, siap. Masuk bilik rehat. Baik, Mak. Mama, jom. Dah siap ke? Jom. Sayang. Kenapa ni? Sayang, kenapa ni? Ada problem ke? Dia buat apa kat dapur tadi? Ayah buat apa?
You tanya I, yang dekat dapur tu I ke you? Oh, you nampak I dengan Ainul tadi kat dapur. You cemburu ya? I cemburu. Go to hell. Ialah sebab saya kan suami awak. Suami? Fikri, I kahwin dengan you sebab terpaksa. Kalau bukan kerana daddy, you ingat you akan jadi husband I? No. I rasa kan, test-test you ni macam kampung je. Kalau you rasa nak sangat perempuan tu, then go ahead. Elina, awak tak pernah rasa ke cinta yang saya bagi kat awak sana? Okey, sorry kak. Jangan dipanggil kakak. Aku kan masih muda, jelita macam Sharifah Ros. Duh kak, tapi kakak kan tua dari saya. Duduk kau. Okay, sorry, jadi aku memurat. Eh kak tu tadi kan saya dengar. Yep. Tadi kak terpeki macam kucing bergaduh kak. Ada apa tu? Eh, biasalah. Kau ni macam tak kenal je Tengku Anis tu. Oh. Dia kalau tak suka orang, bagagar Gunung Kinabalu. Weh, itu kalau kak. Kereta kau rasa? Tahu aku pun tak ke bengkel lagi ni. Kau dengan Ainul lagi tak? Aku dengan Ainul lagi. Kita orang tengah biasakan lagi status baru kita orang. Tapi tu lah, mami tu. Dah tu, Mawar? Mawar tu aku malas fikir. Lagi pun aku tak pernah bagi harapan, aku tak pernah janji apa-apa pun dengan dia. Tapi kan, mami nak kau kahwin dengan Mawar kan? Tu lah tu. Nak tak nak, diorang kena terima lah. Aku, jodoh aku bukan dengan Mawar. Jodoh aku dengan Ainul. Betul. Apa-apa pun, kau jagalah Ainul baik-baik. Sekarang ni dia dengan kau je tau. Ciao. Masih hero lah. Mawar, you buat apa kat sini? Aunty ajak saya datang dinner. Bolehlah saya kenal dengan wife you? She's cute, young, but naive. Mama, look, things happen. Saya harap perkahwinan saya tak jejaskan friendship kita. It's okay. Saya suka wife you. Pandai dia kemas rumah. Isteri ni sani sangat, kan? Thank you. Thank you.
Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf, kakak. Tahu sakit. Macam itulah sakitnya aku bila engkau kau dengan Tengkuk Syarat. Puas hati aku. Juga aku nak kau berambus daripada rumah aku ni. Kau tak layak duduk sini. Dan kau jangan risau, aku sendiri akan bagi tahu Tengku Syahrin. Mami, Aino sedar Aino tak layak tinggal dekat sini. Aino tak ada pelajaran, Aino tak ada harta. Ainul pun tak pernah bermimpi nak berkahwin dengan Abang Syahran. Tapi semua ini ketentuan Allah, Mami. Eh, banyak cakap pula kau kan? Hmm? Kau ada benda yang kau nak? Kau nak apa kau cakap sekarang? Ainul tak nak apa-apa, Mami. Ainul cuma nak menumpang kasih sayang seorang ibu yang tak pernah Ainul dapat selama ini. Eh, layak ke? Hah? Kau rasa kasih sayang aku ni? Layak ke untuk kau? Hah? Tak layak. Kau pergi cari ke tempat lain, eh? Sekarang ni kau tak cakap banyak. Berambus. Kau hanya keluar daripada rumah ni, Mami juga akan kehilangan Syah. Ha. Sanggup jadi anak dahaka? Mami ni ibu kandung kau tau. Sifat seorang ibu terlalu mulia. Tapi Syah tak nampak sifat tu kat Mami. Tengku Syahran, jangan biadab! Selangkah kau keluar daripada rumah ni, aku haramkan kau jejakkan kaki di sini! Dia minta maaf. Cinta untuk Ainul adalah amanah Allah untuk abang. Abang akan jaga sebaik-baiknya. Selimutkan mimpi.